Lama tak muncul, Jen Shalimar pun terlihat makin kurus saat kembali hadir di hadapan kamera. Nomor sepatu berapa, Mas? Mas Kijel. Saya doain masuk surga saya sepatu-sepatunya, bener. Tapi terlihat kayaknya lebih kurus sama kalau. Ya, memang sengaja. Sengaja karena... Ya sekarang kan kalau misalnya aku nggak memikirkan nggak hanya kesehatan, nggak hanya penampilan tapi juga kesehatan, pola makan dan lain sebagainya. Kalau nggak benar-benar dijalanin pola hidup sehat, olahraga segala macam, aku masih tetap jogging, bukan lari ya, jogging, jalan cepat itu setiap pagi sama kalau pulang kantor sore atau malam gitu. Karena buat aku tidak perlu terlihat yang kurus tapi malah nggak sehat gitu, karena dulu kan begitu, teman-teman mungkin tahu lah, aku dulu pernah kurus banget dan jadi ringkih, gampang sakit dan lain sebagainya. Dan sekarang akhirnya menemukan bahwa yang penting pola makannya teratur, dan aku sudah tidak makan nasi, diimbangi sama olahraga, terus tidur juga karena udah ngantor sih, jadi jamnya tuh udah kepakar gitu. Apa mungkin susut bobot tubuh Jen ini karena Jen terbawa pikiran dengan sikap Didi yang tak memberi kepastian cerai terhadap dirinya? Coba deh kita tanya langsung ke Jane. Enggak ada pengaruh lah. Justru kalau misalnya... Kan tekanan, ya, banyak mikir gitu kadang-kadangnya. Aku justru kalau banyak mikir malah makan dulu, Mas. Oh gitu, bener deh. Bawaannya lapar. Bener. Enggak ada pengaruh dari situ. Kan baru kemarin. Tapi ya memang aku pun merasakan perubahan gitu, perubahan dalam arti kata yaitu baju kegedean, terus mau makan yang aneh-aneh gitu, ngelihat wih ini enak nih, tapi begitu deket enggak, jadi udah bisa nahan sendiri. Gitu sih. Berarti bukan apa namanya, artinya ada yang kamu harus kurus tapi emang tiba-tiba bisa kurus sendiri karena pola hidup ya. Bukan karena apa tadi? Itu tadi sakit hati. Selanjutnya, grup band Jakarta Rock atau J-Rock bakal ikut festival musik berskala internasional di Singapura. Yuk kita ngobrol sebentar seputar persiapannya.